Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cakbur Channel. Tutorial belajar servis HP secara mandiri. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan semua urusannya dan dilancarkan rezekinya. Amin. Di tangan saya ada HP Vivo Y21 dalam kondisi HP terkunci pin di layarnya, dan ternyata yang punya lupa nomor pinnya. Jadi sekarang tugas kita yaitu mereset Vivo Y21 ini tanpa menggunakan komputer. Kita coba untuk mereset tanpa menggunakan komputer. Jadi kita akan mereset menggunakan senam jari atau menggunakan metode tombol dan tombol power dan volume. Oke, langsung saja. Sekarang kita matikan dulu HP-nya. Jadi teman-teman kalau punya HP yang seperti ini dan teman-teman lupa sandinya, entah itu pin atau pola, teman-teman sebaiknya jangan dulu dibawa kemana-mana. Coba untuk browsing atau buka YouTube. Nanti teman-teman akan menemukan cara mereset pola atau pin di HP teman-teman itu tanpa menggunakan komputer. Jadi tidak perlu komputer, walaupun teman-teman nggak punya komputer, teman-teman bisa melakukannya di rumah. Oke, kita mulai langsung saja. Kita akan coba menekan tombol volume bawah sama power secara bersamaan. Oke, kita mulai. Bismillah. Jika muncul Vivo, coba kita lepaskan tombol powernya. Tetap kita menekan tombol volume bawah. Coba kita tekan volume bawah sampai muncul menu recovery. Oh, ternyata gagal teman-teman. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, kita matikan lagi HP-nya. Kita coba, kita matikan dulu. Sekarang kita akan mencoba untuk menekan tombol volume atas sama tombol power. Kita tekan secara bersamaan sampai muncul recovery mode. Oke, kita mulai. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Kita tekan tombol power sama volume atas secara bersamaan. Oke, kita ulang ya. Kita reboot dulu HP-nya. Kita ulangi. Coba kita mengulang biar teman-teman jelas caranya, biar tidak salah. Kita tunggu sebentar. Oke, sekarang kita matikan dulu HP-nya. Tekan lama tombol power lalu klik
matikan. Jadi caranya kita menekan tombol power sama volume atas tanpa harus melepaskan tombol, jadi tetap kita tekan power sama volume atas sampai muncul menu recovery mode. Oke, jadi seperti ini, kita tekan tombol volume atas sama power secara bersamaan tanpa melepas salah satunya. Jadi kita tekan terus sampai muncul recovery mode. Oke, sekarang kita turunkan ke bawah. Untuk menurunkan kita gunakan tombol volume bawah. Untuk OK-nya kita gunakan tombol power. Kita tunggu HP sedang reboot ke menu reset. Oke, sekarang kita pilih clear data. Kita pilih menu clear data. Kita pilih lagi clear all data nomor 2. Jadi kita pilih yang nomor 2. Kita oke. Maka HP akan mereset atau cleaning data, membersihkan data yang ada di HP ini. Kita tunggu sebentar, sedang mengcleaning atau membersihkan data. Oke, kita bisa clear cache, bisa juga tidak. Kita clear cache dulu. Kita oke. Oke, selesai. Kita kembali. Kembali dulu. Lalu kita restart. Kita pilih restart. Kita oke sekali lagi. Maka HP otomatis akan reboot. Kita tunggu untuk masuk ke menu setup, atau kita tunggu ke menu pilihan bahasa. Oke, teman-teman, sekarang kita akan men-setup HP-nya. Kita mulai, kita pilih bahasa Indonesia. Kita pilih lokasi Indonesia. Oke, kita checklist. Saya menyetujui perjanjian pengguna. Oke, berikutnya. Oke, kita checklist lagi. Berikutnya. Kita checklist lagi. Berikutnya. Oke, kita pilih tidak setuju. Kita sambungkan ke WiFi. Oke, kita sambung. Teman-teman bisa menggunakan kartu data. Jadi kalau teman-teman tidak ada WiFi, bisa menggunakan kartu atau menggunakan data seluler. Oke, di sini diminta untuk memasukkan PIN lagi, tapi kita bisa menggunakan akun Google. Jadi teman-teman klik saja gunakan akun Google saya. Di sini teman-teman tinggal memasukkan akun Google yang sudah tertanam di HP ini. Jadi teman-teman klik saja gunakan akun Google, lalu masukkan akun Google yang sudah tertanam. Nah, di sini teman-teman tinggal memasukkan akun Google, nanti sudah bisa ke menu utama. Oke, untuk pola sama PIN-nya ini sudah hilang. Maksudnya bisa untuk menggunakan akun Google, jadi tinggal memasukkan akun Google, nanti teman-teman bisa ke menu utama. Oke, cukup sekian dulu.
video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.